4 hari menjalani perawatan intensif, kondisi JL putra musisi kondang Ahmad Dhani dikabarkan terus menurun. Pendarahan di paru-paru membuat tim dokter belum melakukan tindakan apapun pada tulang rusuknya yang patah akibat benturan keras saat kecelakaan. Hingga kini, sedikitnya sudah 350 cc darah yang dikeluarkan dari paru-paru DL. Katanya sempat kritis Mas Dhani semalam. Enggak, bukan kritis ya. Ya namanya kalau di dalam paru-paru ada darah seperempat itu kan ya. Mungkin bukan kritis tapi kan juga berbahaya lah. Kemarin malam kan udah disedot. Kemarin malam paru-parunya disedot darahnya dari paru-paru itu ada 350 cc. Paru-paru. Ya, katanya mau dibawa keluar negeri jadi enggak Mas atau nunggu? Belum tahu. Sementara itu Rabu malam istri salah satu korban tewas Nurmansyah menjenguk DL di Rumah Sakit Pondok Indah Jakarta Selatan. Menurut Kusumawati, tadi malam DL kembali menjalani operasi lanjutan. Pasca kecelakaan maut yang terjadi minggu dini hari lalu, DL masih menjalani perawatan intensif. DL hingga kini juga belum bisa diajak berkomunikasi secara lisan. Tim Liputan Trans 7.